sih, cepetan sangkur. Lu udah nyongkarin tadi, awas lu gak naik lu ya. Gue tungguin. Buat saya punya kameramen Bang Jamal bersama Abe di sana. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan pusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak guna. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Nyambut, come on! Ya buat para pengejek nih, Husen, mana Husen? Buat Bibi. Tersirat kitabnya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan pusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak guna. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Ayo ayah Rafiq, hey, hey. Buat yang punya Bandung, firman Tuhan tersiram di kitabnya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin
miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak guna. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta.